Assalamualaikum geng, jumpa lagi untuk video kali ni. Aku hari ni ditemani oleh BFF aku macam biasalah, Gani. Selain daripada Pali, mestilah ada Gani. Tak Gani, Pali. Tak Gani, Pali. Itu je lah. So, korang tengok ni. Tengok hutan. Cereng. Pancing. Tahu? Hutan dan pancing? Pancing ya, jom. Nampak tu geng, ikan dia banyak tak geng? Ya Allah, subhanallah. Parit dia kecil je geng. Jadi aku nak mancing kat sini geng. Ni pun tempat yang aku pasang AM geng. Pasang bubu, tipu je. Mudah-mudahan aku dengan Gani dapat rezeki lah. Nampak tu. Jomlah, tak nak tunggu banyak. Aku bawa pancing ni. Mata kail saya satu, umpan cacing. Dapat. Alhamdulillah. Dah besar ni tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kena nak rembat. Alhamdulillah. Thank you.
Mantap tak geng? Sekali letak makan, sekali letak makan. Hui. Alhamdulillah. Tada. Alhamdulillah. Macam-macam dalam kolam pula. Dapat dah. Alhamdulillah, makin kecil pula ikan tu. Ni namanya puyuh hutan geng, atau aka kepar kepoh ke apa tu. Gaya tu. Ui, alhamdulillah. Mana ni? Tak ada kadu yang jalan jauh-jauh. Oi, besar tu. Thank you.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan stres. Cepat tu tak pernah bermain tu. Nak tengok kakak ipar tu jahana. Besar sayang. Mulut dia kecil, mulut dia macam sepat. Akhirnya Gani strike, alhamdulillah. Ha? Kenapa jadi? Ya. Sini boleh besar lagi. Biasalah. Yang sudah sedang tu sih, yang kecil-kecil tu masih kacau dulu. Tanak yang kecil tu. Ha? Okey kawan-kawan, aku baru mancing dalam. Boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Aku mancing baru dalam sekitar 5 minit. Ya, banyak tu. Alhamdulillah. Aku ada lagi tu. Cuba ni. Alhamdulillah. Ah, jatuh ikan dia. Oh, jangan sangkut, nanti patah mata kail. Supaya tak patah. Cacing, masukkan sikit. Mulut ikan kaper ni kecil. Macam mulut sepat. Senang cerita kalau nak mancing dia, pakai mata kera sepat lah. Dalam hutan geng, tempatnya adventure gila lah. Kalau masuk hutan, jangan pastikan, jangan sorang-sorang, bawa kawan. Ini kali bawa kawan eh. Uish, baru letaklah dia makan, gila lah. Ini tempat Amazon. Astaghfirullahaladzim, jatuh pula ikan dia. Ini tempat apa ni? Kolam ke apa ni? Ya Allah, baru letak tengok tu. Ya Allah, hai. Kalau aku boleh
tunjuk kat korang. Hei, punya banyak ikan dekat sini. Oh tu geng, alhamdulillah. Ah jatuh. Alah, aku minta maaf sayang. Alah sayangnya, astagfirullahalazim. Sorry lah ikan. Astaghfirullahaladzim. Jatuh saja, 10 ekor, 10 ekor jatuh. Oh, ini besar. Allahu Akbar. Aduh. Jatuh semua, geng. Aku tak tahu lah nak cakap macam mana, geng. Sana tu pancing. Tu dia makan lagi tu. Jatuh aja je. Berdosa aku macam ni. Pula mancing depan ni tengok. Wah, dapat. Alhamdulillah. Kat depan ni baru dapat. Alhamdulillah. Mana? Woi, Ganik dapat strike lah. Ikan apa? Tengok. Woi, bujuk. Woi, Ganik dapat bujuk. Tadi aku akan. Bujuk. Alhamdulillah, bujuk. Besar bujuk ni. Oh, lemak. Tengok bujuk, geng. Oh, dia macam ular sikit. Alhamdulillah, tengok ada segi Ganik. Dia tak nak mancing ikan kapar, geng. Woi, jatuh. Dia tak nak mancing ikan kapar. Kurang hajar betul. Dia nak ikan besar-besar je. Ah, comelnya. Yang besar-besar jatuh, yang comel dapat. Alhamdulillah lah. Memang terbaik lah. Kalau kawan-kawan nak mancing keharuan, umpan terbaik inilah. Tapi ini dia kecil lagi, kita lepaskan lah. Semak lah geng tempat ni. Susah betul nak mancing. Wih, besar kan ni. Alhamdulillah. Macam ni lah, saiz-saiz idaman. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okeylah kawan-kawan. Takkan aku nak rekod sampai setengah jam kan, aku strike mancing je kan. Jadi aku mancing tak sampai 10 minit ni, dah banyak dah ni lah. Nah. Alhamdulillah. Nanti kalau ada masa aku masak, kalau tak ada aku ending video kat sini je lah. Jadi terima kasih sudi menonton. Jangan lupa dan jangan pernah jemu dengan channel Jom Randuk. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk video akan datang.